Pentingnya kita buat amal soleh. Jenis mana? Semaya sunat ke, poso sunat ke, zikir mengatik ke, selawat ke Nabi ke, tak ada kira. Ha tu. Nah. Tak ada kira. Tak ada kira. Tak ada kira kita ni. Nak royak tu hai, nak royak ni. Tuhan awak masuk ke apa ni? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuhan masuk jannatin, syurga-syurga. Karena syurga ni banyak. Asal jannatin ni mana kebun-kebun. Karena lelah syurga esok dia kebun saja. Benar padi tak ada. Benar padi tak ada. Kebun banyak. Kita nak banyak mana? Kita buatlah hari ni setara. Aku ni berasa nak 3,000 rai. Ha, buat di hari ni boleh 3,000 rai. Ha, 3,000 rai. Eh, aku nak 300,000 rai. Ha, buat rajin kau. Karena sana kebun saja tak ada tanah rai. Tuhan nak milik kita. Tapi kita kena nan nila ni. Kena nan nila ni. Ha, ni kena nan nila ni. Jangan hati nanir kat kau nak mati, tak hanya bohong. Lama kita tengok lah, rare sahaja. Lah tu hewi tanah kosong. Engkau kita tak ada nanir. Hani ingat molek nak royak ni petani ni. Nak royak ke orang hutan berani, berangin. Nah, nak nanir gapo apa ikut nanir gapo pun. Nabi Ibrahim dia pernah besar ke Nabi kita di malek Isra' dan Mi'raj. Tika Nabi kita nak turun dah. Nabi kita nak turun. Nabi Ibrahim kata, Muhammad nak turun dah. Ya. Nanti dulu aku nak pesan. Ya pesan dua kara kau Nabi kita nak turun ke bumi ni. Nabi kata, gapo Ibrahim? Ibrahim royak kata, mung tolong siapalah salahku bila mu turun ke dunia ni. Umat-umat mung di dunia ni mu siapa salahku belakang. So Nabi kata, ya, yang kedua Muhammad, meroyaklah ke umatmu semua tak dunia ni wirajing wak kebun. Ah, sabit lah ni nak yak tergelak gelak tak ada mengorik. Oh, hok ni tanik diri ya, hok ni jiruh diri ya, hok ni berbaja diri ya, hok ni sulak diri ya, hok ni sakit kepala sebab anak diri ya, dah berlaku. Ah, tu Nabi Ibrahim tu besar kata suruh umat Nabi Muhammad ni buat kebun wi banyak. Nabi pun tanya, kebun apa Ibrahim? Kebun gapo? Ibrahim kata, Muhammad, tanah syurga ni subur sungguh. Ikut tanah gapo? Tak ada kena jiru, tak ada kena lerah umbi, tak ada kena buh baja. Nabi tanya, buat kebun gapo Ibrahim? Royak ke umat mung saat itu suruh dia baca pak patah. Ingat molek ni. Lama dok beli klik tahu dah jejak dinding tak angkai gua nak buat. Pak patah. Nabi Ibrahim kata, wi umatmu tu ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak ning yo royak tu. Nabi Ibrahim kata, kata sekali cuh tumbuh di la syurga. Supur dengan kaca cambah. Bawa kita kata sekali, cep, cokain. Dia suka. Tak mapuh-mapuh dah. Tak ada kena, tak ada kena berbaju. Tak ada kena jiru, tak ada kena lerah umbi dah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. So sekali, so sepohong, so sepohong, so sepohong. Ah, ni mula esok, malam ni, nan ni belakang. Kalau dia mau tanya, buat apa weh? Buat kebun. Oh, jadi dia mau deh. Tak ada deh, tak ada lo ni. Lo lek pagi tak ada mana wak kebun. Gak kebun. Kebun mana menesta ke? Dah. Amo tak ambil menesta. Betul. Batu 29. Dah. Amo wak rumah tu. Oh, dia mau banyak tanah deh. Eh, tak ada banyak. Boleh tak buk tak rumah ya. Oh, tak ada.
apa? Kawak kebun syurga. Oh. Oh kedebe bunuh je. Ah kawai tak ada main ke main dunia ni tak atas nu ada. Banyak mana dah? Eh banyak dah. Duk cek di tiap rumah kawai tu eh banyak ratus ribu dah. Duk nani banyak tu dah. Oh kemarin saja nak beli gelak tu eh 100 lebih. Duk tani saja 100 lebih. Tanah tak nak beli dah. Tani anak satu ya. Aduh, dia kata anak apa weh? Ada belako. Ada dengan pisau, ada dengan gambar, ada dengan wah cepedak. Hak tak ada buti, hak ada buti, ada hak nako, ada dengan oi banyak batang mahala tak panjang. Do bakul belako. Aku tanya belako, tahu ikut Tuhan serah dia dah. Ah, ning nak yak noi tahu ni. Kata oi banyak. Karena syurga esok ni ada segala macam. Tak dunia kita tak ada. Tak ada kita tak dunia. Syurga, apa kebun di akhirat ni banyak sekali. Kebun di akhirat ni banyak sekali. Ha, tu kebun di akhirat esok. Ha, banyak sekali nak ayat atau kebun di akhirat esok. Ha, ni nak ayat. Jadi kita pakai awak lah, pakai awak. Tuhan nak jadi gapuh tu sekali siuh. Nak jadi tabmah ko, takar panye ko, bedok ada putih ko. Ha, tu nak ayat, ramat lo ko. Ada belako. Jenis duri ada belako. Hak kita tak kenal dah. Ada hak ada duri, ada hak tak ada duri, ada duri hitam, ada duri hijau ada belako. Tu. Ada hak besar-besar, sutir-sutir besar. Biasa tengok lagi duri hak usung 4 sore. Okay. Sebutir usung 4, tak ada lagi kita tak ada. Oh, hak usung 4 tu musuh ke gitu. Ah, ni duri. Ha, akhirat so ada belako. Ada belako. Jenis durian ke apa? Durian kapung, hak jenis kapung-kapung. Hak jenis musaki-musaki. Ah, hak jenis puang mani-puang mani. Ada hak jenis batamah-batamah. Hak takar banyak-takar banyak. Hak duri hitam, duri hitam banyak tu. Ada belako-belako. Ha jenis nako, nako ning nako tu nako tu nako tu nako bubu tak ada bubu. Aduh, belako. Ha jenis pisang, pisang tu pisang ni pisang, pisang bunga, pisang lemak manis, pisang tu pisang ni. Oh, ada belako. Tak habis jenis sosok raya banyak jenis watopoh jenis watama jenis apa ada berlaku tu kebun di akhirat esok. Ha tu maka tu raya pula dalam kebun tu dalam kebun kita dan unum tajri min tahtihal anhar di tepi kebun-kebun kita tu sungai duk derah duk mengalir bukan air duk dia derah hanyut bunga bukan derah sangat hanyut bunga nyung gitu. Ha ni Tuhan royak lekroe ada pak sungai besar-besar supo sungai Saiburi supo sungai dengan teluk supo sungai teluk be supo sungai kota dah besar gitu dah pak sungai ada sungai Tawa sungai Tamadat air Tawa tapi sedak berasa lemuk tak lemuk. Nanti minumlah akhirat esok. Ambo nak royak lei-lei pun tak ada gi lagi. Nah, tak ada minum segebuk lagi royak tu. Ha, hak Nabi dia royak ya. Patu yang kedua sungai susu. Sungai tu susu, air sungai tu susu. Bukan susu napa putih bocak dah. Tuhan kata min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai daripada susu tak berubah rasa dia. Bukan kata buat putih tawar. Dah. Masuk susu. Tak berubah rasa dia. Ni dalam syurga esok. Yang ketiga sungai apa? Sungai Nisai Madu. Min asalim musaffa. Sungai daripada Nisai Madu. Madu daripada madu. Nisai Madu. Lagi pula Tuhan kata musaffa yang bersih daripada liling-liling. Tak ada liling. Ni saya madu cuci. Ikutlah. Nak makan pak beledi sehari pun lah. Tak ada sakit perut dah. Le syurga tak ada sakit. Tak ada kecing mani, tak ada wah pinggir, tak ada darah tinggi, tak ada dah makan lah. Nabi royak kata dalam hadis dia orang ahli syurga ni makan lalu-lalu belaka. Lo ni ada tak lalu? Dah kau tua ni kau tak ada lalu mana dah. Dengan kucing sama banyak. Makan nasi pun. Ha? Gau baik kucing tu dah. Ha, gau dengan ikat-ikat ke puak.
Mamuh kau mata kelik papa. Bining tahu aku tu pula tersedar pada dah baik pun pada dah. Tak lalu. Tak boleh sergoi sok. Allahu akbar sore-sore ni. Makan banyaklah. Lah sergoi sok tak ada tak lalu. Kalau makan deria oh 7 8 butir 10 butir main-main ya. Oh boleh koyaklah tengok karakter. Ambo ya dah masuk serga nak ke deria. Ke deria mula-mula deria nak buka dengan deria. Han ya. Kan ambo beri deria. Ambo learning kalau batam mah 18 ulah kali makan. Ah learning dah ni deria ni. Kalau deria kapung 40. Tahun ni 3 kali 40. Hak belum 40, 35, 29, 20 lebih tu tak berbaci. Hak tu banyak nah. Hak 43 terik tahun ni. Ha tu nak ya. Kalau batang mah 18. 18 kali makan. Asal 20. Tapi turun duk 18. Ha habis tak mau nak makan diri eh. Dia syurgalah, sedak lagi. Oh ya, ya Allah, hok Mekah tu ya Allah. Allah sedaklah. Buh rai. No ya tu. Hani no ya tu sedak. Hani tu ada royak dalam apa nabi apa tu ada royak dalam Quran. Sungai daripada menisai madu. Min asalim musaffa daripada madu yang bersih daripada lililin. Yang kepak sungai dalam syurga esok min khamrin lazzatil lisyaribin Tuhan kata daripada arak yang sedap minum arak we sambil royak ke weru jangan gaduh lah kita pergi kaya adik ni oh nak pergi kaya dalam syurga esok ha tak boleh 4-5 berduduk situ lah ha ni royak sungai tu arak air dia tu arak Tuhan kata lazatin mana lazak sedap lisyaribin bagi orang minum arak lah syurga esok sedap kok Allah tapi tak pening ha Tuhan kata dah tak pening ah kalau pening padah lah agak tak esok oh minum lah nak bidadari dah tu nebel kita tu email kita tadi meramah anak bidadari dia minum setakak tak tak nak bidadari gigi tak gelih leh anak mah kita ni tak mabuk hani nak oyak kata orang nak masuk syurga Tuhan royaknya 2% manusia yang beriman dan amal soleh orang beriman dan orang buat amal soleh. Orang buat amal soleh. Ha amal soleh ni hok majlis masya-Allah hari ni ni. Hok kita jadi malah amal soleh. Beriman tak ada bosan kita percaya dalam hati kita. Percaya ke Tuhan rukun iman ni itulah. Rukun iman ni tu kita percaya belako. Kita percaya belako. Gino katuk. Tu. Katuk ni. Tak ada ubat eh. Bek habis ni. Kenapa duk lak-lak ni? Ya. Yeah. Ah tu. Ha tu kita lagi akan datang doh ya. Jadi kita reti bahasanya orang nak masuk syurga ni orang yang beriman dan buat amal soleh. Maka amal soleh yang Tuhan duk royak ni dia tak ada cangkat. Dia tak ada cangkat. Dia tarhak. Tak ada terhak dia. Ha, tak ada kata 50 kara ke 60 kara ke dak. Ha tu. Tuhan royak ni nak royak kata wa amal soleh ni luas sekali. Ha, hari ni kita kena tengok hak amal soleh ni. Kita ni, hak tak mati lagi hari ni kena gaduh dengan amal soleh ni. Nak we masuklah kata Tuhan kata aku nak boleh syurga. Yudkhilul jannata. Ha Tuhan nak masuk kita dalam syurga esok. Ha maka amal soleh ni kita nak pakatlah. Kena pakat. Ha hodoh jadi hari ni kita malah. Karena kita tengok di hari ni banyak orang hari ni tak ada buat amal soleh. Suk digapo.
suk digapo kita dah hari ni. Suk digapo hari ni. Suk diwiri semaya ni malah. Semaya-semaya. Nah, semaya-semaya. Tapi wiri semaya ni tak ada siapa dia nak baca ripanya. Orang lain ni ngamuk tengok nak masuk syurga peri. Tanya seorang syurga, dua syurga, tiga syurga. Bunyi-bunyi sepuan dengan syurga ni sepuan nak tu ya. Sepuan dengan nak, nak pergi nak. Syurga ni. Tanya syurga, tapi amalah tak ada itu. Mana ambo tengok amalan kita cik tengok tak ada di sejik. Ambo tengok di sejik tak ada. Dia kena cik situ ya, tak boleh cik lain. Kalau cik ni pakai ye padahlah, puyuh yang putih belaka. Oh, kalau tengok hari ni orang ramai wi. Hak tino pakai kelubung saja. Hak jatuh pakai puyuh saja tengok. Tapi sejik la ilaha illallah. Nak we boleh 7-18 orang ni bila pak TF sejik. Tu nak ayat kata. Pas ni kalau hujan-hujan lagu ni kata kalau subuh gak tak pak orang ni orang. Okay. Ha tu. Ada sungguh-sungguh kapung tu sore. Be pun dia tu ime pun dia komak pun dia makmum pun dia. Dia berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak eka. Habis lila dah baik. Baik dah habis lila. Lakak Mekah wak dah tak hari juga. Lakak Madinah wak dah tak hari juga. Betul lah lakak kalau lupa eh. Wak dah. Tak eka apa kali terik dah tak hari juga. Hanya ayat hari ni ayat. Sini tempat cik ni. Tempat kita nak cik kata orang kita ni kuat tak kuat sini. Gano tu boleh jadi gitu. Sebab gapo boleh jadi gitu? Tak lain tak bukan kita terlalu seni telajak. Kita tak, kita terlalu seni telajak. Walau tu sesak tapi seni. Orang dulu sebut kata sesak, tak ada arah nak makan. Kenyir katik, lapar katik, anak orang 3-4 orang. Learning tak ada orang kata lapar hari ni. Walau tua pakai colik pun kenyir. Oh kenyir pusat balik lah. Dia kena buat orang wak baca doa rumah tu. Dia pak beranak lagi. Oh dia makan sungguh. Oh nyangga peling. Haa tak tahu teman tu sayur dia habis kat ni. Haa ni orang yang tak acak telajak tambah. Nah hari ni orang seni. Lepas tu orang pakai duk gaduh dengan dunia. Pagi hari tu nak ayat kata sudah semaya subuh tak ada nak wirik. Astaghfirullah 3 kali tengah-tengah jalan pakai selipar kelik dah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim berat takut. Tu imi astaghfirullah dah sejik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tu imej paling tengok lah duduk di selipar habis dah nak klik laka dah hari ni nak ayat dah. Orang zaman dulu dia wirik panjang kalau ngorik dengan subuh. Nung siapa? Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi. Allah Ya Latif. Hatu 3 kali tegak. La ilah. Siapa mata cerot. Tubik-tubik balasah. Tubik sejik tu bermulak. Kedah nasi kerabu baru buka. Tua baru genyih putih mata baru bangun. Ha buka tudung puyuk berasa bum. Bau duk karis tengok. Nasi kabu dia buh daun mudu hitam. Ha tu nak ayat terjamin dulu. Learning, learning tak ada, tak ada, tak ada. Ha tak ada. Hak rajin tu dia selawat belalak klik. Dia tasbih, subhanallah, 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 subhanallah klik dah. Rumah saya jauh sikit sejik. Bawa cepat lajak bunyi sebelah, 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 sebelah. Dia tu baru bangun. Allah nyanyinya fok sejik berkali. Tukar selipar tadi waktu tu boleh sebelah ya.
bunyi sebelah-sebelah. Cepat lajak. Subhanallah, tapi cepat lajaknya sebelah-sebelah. Ah, tu nak ayat kata. Tak gitu. Hari ini tak ada nak ayat. Supaya juga anak-anak kita ada ngaji sekolah. Ngaji sekolah agama. Ni nak ayat kita kata kita ni tak ada hari ini. Amal ibadat kurang. Ngaji sekolah agama, sekolah A kecun. Son sasana Islam. Sekali dengan saman. Moneng siapa mohu. Ngaji ustaz. Islam belakang, bismillah belakang. Cuk luar negeri belakang. Tapi piang ngorik dengan iso tak ada. Tubik maya di masjid dah. Gitu semaya mana tu. Wah tiga buah kereta pagi-pagi tu. Wah tiga buah kereta pagi-pagi sutik kapur. Saya congek tayar apa beberapa. Tapi kita semayang mana? Hari ini cuba perhati malik hamba deroyak. Sungguh kedok hamba deroyak. Kalau tiga buah kereta tu main-main sejik, ai bolehlah sekerak sejik tu. Capu dengan puak tua, ni tak ada. Lepas bel tengok gawe ada ni orang. Ni orang pun ada ambil ubat di anamai 2 bulan sekali. Oh, kita panggil tu tiga selendah. Hak tu tiga kali beradu sampai sejik lelah. Ah, hak tu batuk tak ada putih lagi. Dia kata batuk 100. Ha, no ayat tu. Hak mari. Hak segar-segar tak mari. Rumah dekat ya. Keliling sejik tu rumah saja. Tak mari. Hari ni ayat. Gino tak siapa tak supa dengan masa Rasulullah. Gano boleh tak supa dengan masa sahabat. Kerana kita ni seni telajak. Jadi wak belakang benda agama. Masa Nabi, masa sahabat bila dengar Bilal Ibn Rabah ber penuh semaya jemaah supaya dengan semaya jemaah. Semaya jemaah 5 waktu supaya semaya jemaah. Hani masa sahabat, masa tabi'in. Nak royak atau ramah. Bila dengar orang okay, bel Zuhur ke Asar tinggal rumah. Tak kata dah pergi rumah. Tu nak ayat masuk Rasulullah. Tak kata dah kedah, tinggal itu barang-barang. Orang tak curi. Pakak mari ru selipar tengok. Allah stambu. Supaya hari jemaah kita ni dah. Kita hari jemaah so je ramai. Ramai pun tak ada ramai mana juga. Bukan tu habis dak hali. Hani kita nak ayat tak ada dah. Geno gitu lalu kita ni. Hani nak ayat kita hidup dalam mewah, dalam mudah. Bila hidup dalam mewah, dalam mudah, kita tak ada berasa penting dalam diri kita untuk beribadat. Ada. Hani kita tak beribadat hari ni. Sabit tu hari ni kita jumpa mana kata orang berkat, orang khamat. Mana ada hari ni? Cuba cari. Biasa dengar dah hari ni orang berkat. Orang berkat hari ni mana weh orang berkat. Allah tak ikat nak pusing kereta tak jumpa. Nak jumpa orang naga manusia hari ni tak ada wak amal. Tak ada wak amal. Tak usah kata nak khamat jauh lagi. Ada tak orang khamat hari ni? Tak ada. Tak ada. Lah ni supaya ular air belaka. Supaya ular sawa belaka. Nak ya tu. Tak ada bisa. Tak ada bisa. Sabit seteru Islam sedakwat kepada kita. Sebab tu seteru Islam sedakwat. Ikut nak buat. Demo tak takut, tak ada bisa. Ular-ular lah tapi tak ada bisa. Ular selo tak ada, ada ular lidi, ular air itu. Haning di hari ni sepak orang Islam kita noyak. Karena tak ada wak amal apa. Dulu jangan. Orang masuk le pondok tak royak. Ha, noyak boleh berenih tak darah lah. Beli, apa ni masuk curi timung demo, berenih tak darah lah. Orang zaman dulu ya berkat noyak tu. Jadi macam-macam. Hari ni tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Hari ni noyak we tahu pada kita ni kelemahan kita dah hari ni. Geno tak ada pakat tubik sejik. Hari ni. Ni jadi masalah besar di hari ni noyak. Ah, noyak kita kata ni lah umat Islam. Hak Nabi royak di akhir zaman lagi ke datang. Sepak dia pasal ni. Nabi kata dalam hadis. Nabi kata geno. Karusa Isail. Umatku lagi ke datang Nabi wak bandingi karusa Isail supaya dengan buih air di gelor batah. Nabi kata umat Islam lagi ke datang akhir zaman. Nabi kata supaya dengan buih di gelor batah.
Ha, pas buih air di gelap atas kita takut ke apa? Buat bila cinggak lah. Tu no ayat, seteru tak takut kita. Seteru tak takut kita. Ha, ni sebab tu Israel dia sedap buat ke plastik. Ha ni dah ni. Pada Islam saja keliling tu. Nari Arab keliling. Ha, tengok. Nari Arab, nari Suria, nari Lebanon. Nari Jordan, no ya tu. Nari Saudi, nari Mesir. Dekat tepi tu belaka, nari Sudan. Dekat tu belaka puluh-puluh hutin nari, tak ada rasa takut. Padahal Israel ada 5 juta ya. Rakyat 5 juta no ya tu tak berani. Haning hak Nabi royak atau umat Islam. Supaya kita sininglah. Supaya kita tepat teninglah. Haning no ya tu kekuatan Islam di akhir zaman tak ada. Ha, kenapa? Orang tak gaduh dengan agama. Hari ni nak ayat. Ha, amalan tak cukup kita. Ha, sebab tu nak cukup kita amal soleh nak masuk syurga Tuhan ni bukan mudah dak. Ha, bukan mudah. Ha tu. Yang kedua Tuhan royak dalam ayat ni. Sanin Tuhan royak orang beriman wa amal soleh masuk syurga. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Tuhan kata, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang tak beriman dengan Allah. Ha, orang tak beriman dengan Allah. Yatamatta'una wa ya'kulun. Yatamatta'una, duduk bersedak-sedak. Orang kafir tak dunia, dia duduk sedak-sedak. Ha, tengok hari ni sedak tak? Oh, tak ada kena semaya bek. Orang dah bek kiung-kiung-kiung, dia duduk telanyak ikut tanah lagi. Ha, orang kafir eh? Yatamatta'un, bersedak-sedak. Duk celong lek tu, celong lek ni, duk berdecok situ, pasal tik sini, berdecok sini. Ho, tak ada hira dah. Hak lek tu minum arak, hak lek ni makan ikan bakar. Haa, duk kela, ya tamat ta'un. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Tu hai royak air kapi ni. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kapi duk makan hari-hari kama ta'kulul an'am, supo dengan benatang-benatang duk makan. Ni tu hewak banding ni. Orang kapi duk hari-hari nak celong ya. Nak bersedak-sedak, puja nafsu. Tak ada kira karaoke ke mana, tak ada kira. Tino bilik ke mana, tak ada kira. Asal dia mi khamsu. Asalkan dia tu mi khamsu. Wa ta'kulunakama ta'kulul an'am. Hari-hari duduk makan supaya dengan lembu, duduk makan rupuk dah. Peting boleh makan. Petingnya boleh celong. Lepas tu orang kapi lagu mana? Wan-naru maswallahum. Bila mati esok, api neraka lah menyala bakar mereka itu. Mati esok api neraka makailah buat dia. Api neraka makailah buat dia di akhirat esok. Han itu hero yang siap dah. Ada pun orang beriman, orang beriman dan amal soleh, Tuhan akan bawa masuk ke dalam syurga dia. Tuhan akan bawa masuk ke dalam syurga dia. Tapi orang kapi tu hero yang siap dah. Aku nak bakar di akhirat esok. Karena dia duduk dah dunia, duduk sedak-sedak, duduk celau-celau, duduk makan sepong ah, benatal duduk makan dah. Ha, tengok ni tu hero yang sendiri ni. Hani kada eh orang bukan Islam noyak. Ha, tengok diri kita napa dah. Napa dah orang-orang kapi noyak dia duk hari-hari gapo nama. Ha, dia boleh makan, boleh gapo, tak ada gapo dah. Sedak-dak. Sebab tu orang bukan Islam ni dia nak kaya ya. Dia nak kaya ya. Dia tikai bulah. Ha, tu temu bul mana dia tikailah nak wi kaya. Dia tahu tak kaya ni mewah dia. Kita dak. Kita takut. Kaya ni takut kali kita. Ha tu kaya ni takut sekali. Tengok korung, mulah korung. Ingat dah mulah korung. Bukan harung duk naik nyos sini tu dak.
mulah korong di Mesir tu. Mulah korong di Mesir kan? Dia sepupu ya dengan Nabi Musa. Korong ni sepupu dengan Nabi Musa. Ya sesak. Ya aling dulu. Salah seorang ulama, aling ulama Bani Israel dulu. Tu korong ayak. Tapi ya sesak. Tapi ya sesak pun ya kherak. Korong ya kherak, kau tu kherak, kau ni tolong orang, tu tolong orang ni ya sesak. Akhir-akhir ya kecek dengan Nabi Musa. Hei Musa, tolong doa kau kat aku. Wui aku kaya. Tak aku sesak ni aku kherak banyak. Kalau aku kaya sedap lagi. Eh, tengok dia baca baris tu ke Nabi Musa. Musa pun doa lah. Akak tangan doa kau korong. Minta Tuhan tu kaya lah kau korong. Duk tak lama kaya selalu. Bo kaya kedekuk selalu dah. Ah, mari kedekuk saya. Siapa tak keluar zakat? Yang ngaji tak keluar zakat, tak keluar zakat. Lama-lama Tuhan turun bala ke dia. Bombing makan, bombing isap. Tempat yang duduk lembek seluk. Gerak terus dah. Locak ikut tu gerak gitu. Locak ikut tu gerak gitu. Learning duk turun lagi dalam bombing sikit sekali, sikit sehari, sikit sehari ya. Tuhan marah kepada korong. Ha, anak koci, anak koci hok yang taruh mah dia. Muak tak utuh 10 ekor utuh. Ulu anak koci. Bukan anak koci besi besar ngih dah. Kulit ya wak dengan kulit koci dia wak anak koci dengan kulit dah. 10 ekor utuh. Orang 10 orang piku. Anak koci dia noyak tu. Kaya tak kaya noyak tu gedang dia ya koci saja. Kaya kedekuk selalu dah. Ha sebab tu noyak kata nak ayat kata kaya ni bahaya sekali. Kaya ni bahaya sekali. Pasal apa bahaya? Kita teka sesak ni baca baris lain. Tak gitu. Kita ayat kata sayang kita, oh kawai kalau kaya ni buat sejik sorai ya. Oh serabut bakal duk balas buat sejik ya. Kalau ku kaya buat sorai ya. Hmm. Kalau mari dia mari rumah 4500 kau lah ambil 500. Ha, ambil 500, 500. Ha, klik beli deh deh. Minggu hari mari pula, mari pula glowy. Aduh sedap aje. Apa tu hari kaya? Pagar katuk. Pagar katuk beli rumah dia. Allah orang ambil wah pauh lah tepi pagar ke pauh. Pauh ringi, ambil dua takar. Ballah ngau orang. Ha, dah kaya lagu tu dah. Dah kaya, dia jadi kot lain. Ha ya kaya. Sebab tu Nabi di Malak Israq dan Mi'raj moci-moci. Dia tengok dalam syurga, dia pergi tengok. Nabi kata ittala'tu fil jannati. Aku pergi jengok tengok dalam syurga. Fara'aitu aksara min ahliha. Kena aku nampak kebanyakan ahli syurga. Al fuqara. Orang sesaklah banyak sekali masuk syurga. Orang sesak, orang miskin. Maksud juga, hak kaya ada juga jari-jari hak kaya. Ha ni nak ada kaya, dia baca baris lain. Saya. Sebab tu tengok orang kaya ke? Deh. Allah, tengok orang kaya agak belah lah. Buka tengok saji dia. Lah, humbuk palas celok. Lepas tu budu becik esel nampak. Budu pun lama mana tahu yak pun. Ha, nak yak tu. Oh, kamak ketemu ekor lembu dah. Dia nak makan sendiri tu je jimat lagi. Ha tu nak. Sampai kalau kita tengok lenak fuak mana duk beli tu. Fuak kaya ke fuak susah? Kalau fuak kaya pergi becik-becik lah ke wah pau. Ha, kalau fuak kaya pergi pegi pau becik-becik. Berapa kilo ni? 45. Oh duk mahal lagi deh. Tak leh 25. Ya tawar lagi orang kaya. Orang kaya tawar lagi nak 25. Ha susah. Allahu Akbar. Mari suti coli buat dia. Anak pak beradik. Tak nak pakai baju dia. Mari temung lucing tegak. Weh, tes jabis-jabis orang. Barang lebih enak dia. Lepas tu caki tau sejabis orang. Buat hanya nak lagi. Jelah. Beruk ni pun saing dah. Busak-busak jelu nak ayak tu. Hah, dia jamu sungguh orang sesak. Padahal dia perak anak dia. Kalau kaya, mari pecik-pecik, oh, paham, klik juga. Tak beli juga.
Haning tawa patawa-tawa. Haning nak ayat terkaya. Sebab tu Nabi dia tak doa bagi kaya. Tengok doa Nabi tahu tak? Nabi dia akan tangi minta. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadilah aku ni orang miskin, ya Allah. Wa amitna miskinan. Ha, dan matilah aku ni, ya Allah, dengan keadaan aku miskin. Wahsyurna bil masakin, dan bakikulah di pada masa esok sekali dengan puak-puak miskin. Ni doa Nabi tengok. Minta Tuhan we jadi miskin. Mati dalam miskin, bakik di akhirat esok sekali dengan orang miskin. Kita tak ada, kita tak ada doa tu. Oh, siapa dengar doa tu siap aku. Pakai tanya, minta we sesak tu. Lah. Aku rasa nak pergi pesak ya otakmu di Jumharat. Gitu tak? Minta miskin. Buat itu. Kita ni kau nak buat. Ya Allah, ya Allah, itu aku bagilah rezeki yang banyak aku. Ya Allah, we aku kaya sekali. Ya Allah, leh hutan berangin ni, we aku sore. Ya Allah, lain sok lah kau, ya Allah. Aduh, nak we dia sore. Ya. Nak ayak tak lobo, tak lobo kita. Tak ada. Kita tak erti masalah kaya, nak ayak. Ha, ni nak ayak. Nabi dia tak si. Nabi dia tak si, dia tak si, dia tak si. Ha, ni dia antara nak ayak tu. Ha, ni kita kena erti bahasanya, ni keadaan kita hidup dunia. Ha, kita ni mati lagu ni dah, tapi alhamdulillah jangan terlupa amal-amal soleh. Pendek kata kita zahir kat mati dengan lagu ni dah lah, Tuhan tak kaya dah. Dah. Ha, tak tahulah kerja Tuhan ni. Dah nak wis kelik ya. Sekelik mata ya dah. Tapi kalau kaya nak buat apa? Ambo tak sedar kalau kaya pun. Tuh nak buat apa? Ni buat kita kalau kaya nak buat apa ni? Nak bini baru. Tak ada jalan. Nak bini baru kena kot. Duk batuk dah. Batuk 100 hari dah. Tak ada jalan. Dia macam nak bini baru. Dia tu habis kaya aku nak bini baru. Nak buat gapo lagi bini baru. Bos kau dah selok tengok tak ada pasak. Buat dosa peri ya. Tak boleh buat gapo dah. Lapis ni sepak ting tak bunyi dah. Dia nak bini baru nak umur 30 gitu. Ha, nak bini 2-3. Dah lepas ni dah nak ayak tu. Habis kaya tak boleh benda. Nak buat apa? Nak buat apa? Kata bini 2 tu. Lepas tu. Lepas tu. Lepas tu. Lepas tu. Selok tengok itu ya. Nak buat kera apa aku tu. Lepas tu kata makan. Nak makan buah hati. Nak beli kereta hok mahal-mahal tu. Hok derah. Hok paling 15 juta sendiri. Nak buat apa? Nanti tua dah. Cucu jijak sampai 108. Berhenti, 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 berhenti. Tuan-tuan nak mutah, tuan nak mutah. Nanti tu, wow. Tak ada. Kalau beli kereta mahal, awak dah tak boleh dah. Mesti anak mata. Haa, nak ayak tu. Tak ada. Haa, tu nak ayak tu. Makan. Tak nak ayak, makan. Adik-beradik kucing je dah. Oh, adik-beradik kucing je dah. Nak makan tak sedap dah. Lebih-lebih lagi gigi ada 3 urat dah. Wah, tak pun puah-puah kili. Klop, 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 klop. Tak juga, klop, klop. Suk dia apa? Suk di telah. Mamuh tak temu gigi. Ah, ada main bola dalam mulut. Hani ngayak tak ada, tak ada gapo dah. Ha, tu hai mati lagu ni tak ada gapo dah. Tapi kita sediakan bekalan-bekalan. Maka ulama kata ada 7 karo. Ada 7 karo amalan di masa tua. Ingat molek ni. Ingat molek ni. Yang pertama. Yang pertama mula-mula sekali. Ulama royak kata 7 karo sana tu. Gapo nama weh. Ingat molek. Nah, 7 karo tu gapo nama. Yang pertama kita kena selalu beristighfar. Ingat molek ni. Kena beristighfar. Ha tu. Mana tu? Kita melazimi istighfar lepas tiap-tiap kali sembahyang. Dan sebelum nak tidur, 2 waktu ni. 2 waktu ni kena hidup. Kena hidup satu lepas sembahyang. Gaduh setara mana widai kata 3 kali. Astagfirullahalazim.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ha ni noya. Tiga. Kita nak akik bungung gibo dak widak sifat tu. Pastu belum nak tidur. Ingat macam-macam dua ayat ni. Tujuh perkara ni kena ingat. Lepas tu klik buat lalu dah. Bime-bime takutnya Tuhan tarik nafas kita pergi dulu. Istighfar. Apa istighfar? Tobat dengan Tuhan. Tobat dengan Tuhan takut dosa kita tak luak. Ha, tu nak ayat tu. Lepas tu belum tidur. Belum tidur. Ah, belum tidur. Ah, belum tidur. Ah, belum tidur deh. Ah, belum tidur. Kita duduk tak katil dah, duduk tak lembek dah, duduk tak tikar dah. Kita buat astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Bakpo tu kita nak suruh tiga kali tu? Kerana takut bime-bime, takut nyogi dalam tidur. Takut gi dalam tidur. Kerana banyak mana dah hak gi dalam tidur. Banyak mana dah hak gi dalam tidur. Sebab tu kita takut sekali. Ha, orang gila tidur. Neh, bini gerak eh, bini gerak subuh. Eh, wemung gapo nama lagi dah, kerakung dah. Tak tahu tok laki gi pi mano. Kadang-kadang bini tok laki gerak memang subuh dah, subuh dah. Bangun subuh dah. Apa gocok-gocok golek-golek mek dia dah kerah dah. Tak tahu pi mano tu hak ambil dia tidur. Hani sebab tu belum nak tidur istighfar tiga kali. So. Yang kedua melazimkan doa masuk syurga. Kapo melazimkan doa syurga? Kita kena minta masuk syurga nak-nak hari. Aci boleh tiap-tiap waktu, lima waktu lepas sembahyang. Sekurang-kurang sehari sekali. Minta doa masuk syurga. Pesing mano babo we? Hanok dengar molek. Jangan pergi duk kecek gen nak bunyi gerang-gerang tu. Duk becek buat apa tu? Surga dah ada masa tu. Ah, dah masuk surga hari selalu. Ah, duk dia dengar molek ni. Nabi royak kita kena minta syurga sekurang-kurang sehari sekali. Hak molek tiap-tiap lepas sembahyang. Minta lagu mana apa? Lah, minta pasal Melayu ke hutan berangin eh. Ya Allah, ya Tuhanku, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ha, lagu tu. Noknya tiga kali sebut. Ni Nabi royak ni, hadis Bukhari, hadis Muslim royak ni. Hak molek ni. Ambo jumpa baru ya hadis ni. Nabi royak kita syarat. Nabi kata salah samaratin, tiga kali. Bila kita sebut syurga, nak masuk syurga tiga kali, waqalatil jannatu, maka syurga pun berdoa dengan Tuhan. Allahumma adkhilhul jannata. Syurga tu doa dengan Tuhan suku pula. Syurga doa ke apa? Ya Allah, masuklah dia tu hendak minta syurga saning ke dalam syurga. Pada gitu. Syurga minta kita masuk syurga. Tapi kita kena minta, Nabi kata tiga kali. Kalau minta sekali tadi, ya Allah itu aku, masuklah aku syurga, ya Allah. Sekali ya, tadi. Tadi, nak tiga kali. Ingat molek deh. Ni yang meroyak ni. Hello you. Ah, dah padu kot mana tak tahu. Tak ada jelek, kau tak asyik syurga, kau nampak. Olik belakang tu. Ah, olik belakang tu. Ah, minta syurga tiga kali.
Ya Allah, ya Tuhanku, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Banyak tu ya. Tidak. Nak minta muka lain, minta lah. Ada gapo lepas tu. Tapi hak syurga tu sebut 3 kali. Pada lagi. Ha, Nabi kata, waqalatil jannatu. Dan berkatalah oleh syurga, yang syurga doa, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah, masuklah orang itu dalam syurga, ya Allah. Ni nak ya, tiap-tiap kali kita minta 3 kali. Ha, faham gitu. Minta senayu tak nak gaya, tak nak gaduh. Hanya kita nak mula doa tu, kita doa dengan molek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasti minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta lah perkara. Tapi hak syurga sebut 3 kali. Pada gitu. Pada sebut lah ikut lah. Ya Allah, itu aku. Ya Allah, itu aku. Kurai sekilah bining ku ni, ya Allah. Kuno yak mung ni, ya Allah. Bini ku kena kau tua ni, kau rajin ngepek, ya Allah. Ya Allah, aku minta lah, ya Allah. Aku tahulah, ya Allah, pagi hari aku tak bangun yang ngepek dah, ya Allah. Orang mak ada orang, ya Allah, dia ngepek kucing berok dapat tangguh, ya Allah. Haa, minta lah lain pun. Haa, nak Toyota Rewo, kau nak gapo ikut. Haa, baik dah. Haa, tu dia ayat tu, minta. Tapi hak syurga ingat 3 kali Nabi royak. Ni hadis Bukhari, hadis Muslim. Ni ingat mulai ni. Tengok molek ni. Amo royak banyak dah tempat lain, tapi sini ada royak lagi. Ni cara nak masuk syurga ni. Syurga tu gi doa dengan Tuhan pula we kita boleh masuk. Kalau kita ni minta ni. Ha, ingat molek, ingat molek ni. Doa lah ikutlah nak babu nyo tak apa, tapi hak syurga saja kena sebut 3 kali. Ha, kena sebut 3 kali. Yang ketiganya amalan di waktu tua. Melazimkan membaca doa menjauhi daripada neraka. Supaya saat ini juga. Supaya saat ini juga. Kita minta bila kita sembuh dah syurga, kita minta pula jauh daripada neraka. 3 kali juga Nabi kata. Kita minta 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan masuklah aku dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan masuklah aku dalam neraka-Mu, ya Allah. 3 kali. Wa qalatin naru. Dalam hadis Nabi kata, berkatalah oleh neraka, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, mujauhlah dia tu daripada neraka. Ha, ingat molek, sama-sama 3 belaka. Ning amo bawa yak sining ya. Karena benda ni hadis ni amo baru jumpa ya. Ha ni nak yak ni. Nak kita tahu belaka mengko nak masuk syurga belaka. Tak ke amo nak masuk sore syurga. Semua ni nak masuk syurga belaka-belaka kecil besar tua muda nak yak. Tak se we tinggal sore habuk. Ning nak yak tu umat Nabi Muhammad ni banyak sekali. Umat Nabi Muhammad ni banyak sekali. Tuhan ni pisah juga. Ah tu. Tuhan ni pisah juga. Tuhan ni buka jalan juga supaya puak kita boleh masuk syurga. Ha ni noya. Jadi kita reti bahasa kita umat Nabi Muhammad ni mujur sekali. Tak berat supaya dengan umat-umat zaman dulu. Umat zaman dulu kalau bertobat kena bunuh diri. Baru Tuhan terima. Kena bunuh diri. Ha tu, kalau orang berzina kena pergi rejah apa mati. Tu no ayat tu. Kalau orang ni curi, kena kerat kok. Tu no ayat. Barulah lepas taubat. Umat zaman dulu. Kain-kain kita pakai buat semayan ni, kalau kena tehayat, kena guting tahu pak kena tu. Basuh dah lagu mana tak maaf. Tak boleh buat semayan dah. Umat Nabi Muhammad Allah, tak ada apa. Basuh-basuh-basuh tengok. Siung tak ada gapa dah. Tak ada apa dah boleh buat semayan mula-mula. Ha tu. Ha ni no ayat umat zaman dulu dengan kita. Jauh. Ha tu no ayat. Deh, cuba tengok gerbek, gerbek tak boleh makan zaman dulu. Gerbek umat zaman dulu semelah kita padah tak boleh makan. Tak boleh makan daging sekih buk. Oh, kalau kena kita lah ni tak boleh makan, pakai tak gerbek sekah buk. Oh, tak gerbek sekah buk. Zaman dulu semelah 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 kita padah. Ha, hidup di padah tu semelah semelah tak itu. Semelah tambung, 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 tambung. Kliklah. Klik basuh pisah rumah. Nanti tunggu api daripada langit turun makan. Turun makan gerbek kita tu.
Kalau api tak turun makan, berarti gerbet tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kamu dengan kata mekulah. Busuk. Ha, tu jamin dulu. Kita dah umat Nabi Muhammad. Nabi minta dah gerbet boleh makan. Sebab tu bakal gerbet lah. Ada setengah tu gerbet nak akan dagingnya tak kira dia. Nak akan dagingnya dia. Habis hari gerbet tu ke Allahu Akbar. Sore-sore sepuluh imam Afrika dah. Nyo gangoh tu tahu lah. Nyo gonggong, nyo cicoh. Hawa suk-suk ni. Tegak weh, daging banyak. Nyo perung tegak weh, asal lima nipis tegak pecik tegak Allah. Menengok, menengok, menengok. Oh, riba makuk. Bukan makuk ming, kakak pada makuk ming tu lagi. Allahu Akbar. Hak cicoh tak nak kecek dah. Dia mengatakan ni perut muda. Oh, perut muda tegak buak. Buak, buh telah. Buh telah. Buh telah. Buh telah. Khabar-khabar ketah dia gini Jufarak. Dia mengusung gini Jufarak dia gini dah. Memotorkan lagi banyak. Dah, dah, okay, dah. Apa duduk tepi kawah dia rebuh. Haa, kita nak ayat tu. Nah, hari nak ayat tu gerbek kita umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita ni dibagi peluang oleh Allah Ta'ala. Mudah. Sampai umat Nabi Muhammad ni orang mudah sekali. Pas kita mula-mula hisap di akhirat esok. Tuhan akan panggil buat umat Nabi Muhammad dulu. Kira banci semua. Umat lain dia boleh belakang. Ho, buat umat Muhammad ni tak ada poliak berderu. Hani noyak akhirat esok noyak umat Nabi Muhammad. Hani debe tak debe. Yang keapaknya melazimkan membaca Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Hani kita umur tua ni. Penghulu segala istighfar. Biasa rengah kita buat itu. Biasa rengah deh. Biasa rengah tak? Buat tina weh. Biasa rengah tak? Sayyidul Istighfar. Biasa dengar. Ha, ingat ke tak? Ingat. Buat semua. Baca semua. Sekuel lepas subuh dengan lepas asar. Baca lepas subuh dengan lepas asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sekali ya lepas subuh. Nabi kata kalau mati lepas subuh pukul 10 pukul 11 dijamin ke syurga. Baca lepas asar sekali. Kalau pergi mati lepas ngorek, lepas isya belum subuh, dijaminkan syurga. Ning noya istighfar hok lebih sekali tak ada dah. Bekai hok ning bekai hok ning bekai. Sebab tu kena baca. Kerana apa weh? Kerana kita orang tua dah takutnya pergi mati. Ha ni amalan ingat molek ni. Ha, baca lepas subuh. Kalau baca lepas tiap malam, hok tu molek lagi. Tiap-tiap kali lepas maya bacalah, bacalah, bacalah. Nak baca sekali ke tiga kali ke ikutlah. Ni nak ayat tu istighfar paling besar sekali tak ada dah. Ha ni ingat molek. Yang kelima, yang kenenya. Yang kelimanya melazimkan membaca surah Tabarak. Surah Tabar, Tabar, Tabar. Suratul Mulk. Tak erti mana buat itu Suratul Mulk. Kan surah Tabar tahu dah. Ah, dia pun ingat dah weh, Tabar. Tabar mana? Tabar gugolok ni ke? Dok, Tabarakal ladzi bi yadihil mulk. Baca nak-nak malam. Nak baca malam. Jangan baca pagi, jangan baca banyak, baca tengah hari. Baca malam, ambil lepas ngorik. Nak baca lepas ngorik ke lepas isa ke, sudah bayang ngorik baca. Atau sepas isa baca. Belum nak tidur baca, ikutlah malam tu nak asal malam. Apa tu? Nak menegah, nak mencegahkan kita daripada azab kubur. Kita mati tak kena azab kubur. Hani kita nak ni. Nak ni. Kalau kena azab kubur padailah kita. Tak bangun dah, nak ayat kata. Nabi wak ke sobat ya lagu ni. Hei sobatku, mu tengok. Ni kada eh orang kena azab dalam kubur esok. Sobat mu tengok dalam masjid Nabi dah mimbar tu. Nabi kata pasal ni. Nabi kata orang okay, kena azab kubur, kena ipit dalam kubur. Gerup. Gerup. Nabi buat lagu tu ke sobat. Nabi tak jari, gerup. Gerup. Tulai rusuk selisih. Gerak, rapat, gerup. Supaya dengan kopi kita jijak dah.
supua dengan klepek dengan lepeng dah. Tak leh nak kuat gapo nama kita. Ning orang kena azab kubur, kena ipit dia kubur. Ha, ni nak ayat tu. Ning hak mula-mula sekali nak ayat. Sebab itulah surah Tabar kena baca semua. Tak ingat pun apa baca di Quran, tak tepi sejadah kita nak semayat tu. Ha, ni tiap-tiap malam, tiap-tiap malam nak masuk syurga. Ha ni nak ayat. Ni semua ni nak pentingnya masuk syurga seni di akhirat esok masuk syurga. Karena kita nak masuk syurga ni kita tahu teko duduk dalam kubur lagi. Teko kita sampai dalam kubur kita tahu dah kata kita nak masuk syurga masuk neraka. Bukan kata nanti niti sirat jatuh gelung dulu baru tahu dah. Kita duduk dalam kubur ni tahu belaka dah pocik-pocik ni. Tahu kena. Karena orang dalam kubur Nabi kata dia mati Tuhan tunjuk gambar dua gambar. Dengan molek. Dia mati ni. Dia mati karya lu sore ha temulah. Dengan molek. Dia mati kita dah pergi kamuh kubur Tuhan tunjuk di malam pertama hari pertama lagi dah dua kali sari dua gambar. Gambar gapo? Kalau orang tu orang molek ahli syurga Tuhan tunjuk gambar syurga. Kalau orang ni orang tak molek Tuhan tunjuk gambar neraka. Bila kita masuk dalam kubur esok kalau Tuhan tunjuk gambar syurga kita, kita celah kata kita ni akan masuk syurga. Kalau kita duduk dalam kubur Tuhan tunjuk gambar neraka, celah aku lagi ke datang masuk neraka. Padahal lambat lagi neraka. Lambat lagi masuk neraka lambat lagi. Tapi kita reti dah tahu dah kata aku ni nasib tak baik dah. Ni Nabi diriwayatkan hadis Bukhari hadis Muslim. Iza mata ahadukum uridu alaihi maq'adu. Bila mati seseorang kamu ditunjukkan tempat dudukmu. Tempat duduk itu. Supaya tengok lakong tu lah. Kita duduk kubur tengok. Aduh ha. Lah syurga. Aduh kebun. Loh ada bidadari jangguk-jangguk weh. Padahal babo suruh ayat terjangguk upah jangguk semua. Lah ya Allah. Kita rasa nak pergi dah. Kita duduk kubur sengak nak pergi dah. Ya Allah bila lagi ya Allah ha. Bakik-bakiklah ya Allah aku rasa nak pergi dah ya. Kita tahu tentang masuk syurga. Ni nak ya. Bil ghadawati wal asyi ia tunjuk di waktu pagi sekali waktu petang sekali berapa hari siapa hari ke maksud hatta ya ba'asahullahu yaumal qiyamah sehingga tu hebakik di hari ke maksud baru beradu gambar ni dua kali sehari ingat molek mek kita hak mati dah dia tengok gapo hari ni tahu tak kita cik kita hak mati dah dia tengok gambar gapo hari ni kita tak tahu sebab tu kena minta doa banyak dia minta apa. Kita anak ni. Ya Allah ya Tuhanku, apalah dosaku ya Allah dan dosa dua ibu bapakku ya Allah dan berilah rahmat ke dia sebanyak-banyak ya Allah kerana ia letih mengasuh aku cara aku pera aku tukar aku kecil-kecil dulu ya Allah apalah dosa ya, ya Allah kalau ada lagi dosa kecil dosa besar ya Allah aku minta mengapunlah kepada cikgu ya Allah aku tak tahu dia duduk lagu mana hari ni ya Allah aku bimbang-bimbang takut dia duduk kena seksa ya Allah kalau mundur seksa ya Allah aku minta lah beradu ya Allah kalau kubur dia gelap cerah ya Allah kalau kubur dia sepik ya Allah mempeluahlah kubur dia ya Allah ni kita anak ni ni anak soleh ni anak soleh Nabi nak ni bila doa semua paling jadi tukarlah tukar kena hak Tuhan duk tunjuk gambar neraka jadi gambar syurga lah hak Tuhan duk tunjuk kecik kita gambar neraka jadi gambar syurga lah kena dosa dia tak ada kerana anak tu doa semua anak soleh. Jadi tukarlah dah. Ha cik kita buat alhamdulillah mujulah ada anak. Mujul ada anak seorang ni hak dua beradik hak dua lagi tu tak boleh pergi ketung. Hak dua orang lagi tu ketung hak ni ya ngaji pondok mujunya hang ngaji juga sorang. Ha ni nak anak kita ciuh ni. Ni dah tak nak pergi pondok ni. Nak we dia doa kita. Dan kita nak kubur siapa dia nak doa kita. Ha ni keadaan kita nak kubur ni macam-macam tu. Dua ni. Padahal neraka syurga lambat lagi. Nak nitinung baru tahu. Tapi kita tahu tekah kita duduk dalam kubur tahu dah. Tekah kita duduk dalam kubur kita tahu dah. Nasib baik kata nasib dah. Ha kalau Tuhan tunjuk gambar syurga. Alhamdulillah. Kita suka dan ketawa di dalam kubur.
Tapi kalau Tuhan tunjuk gambar neraka pagi sekali, petang sekali, pagi sekali, duk tengok orang kena bakar. Duk tengok orang kena bakar lek api duk guna tu. Duk minta tolong. Adalah sakit, tak sedar. Kita duk dengar tengok nampak. Api duk nyala kok makan orang. Ha ni dalil kata kita pun seperti dah. Sebab tu nak anak kita dah hari ni pakat doa lah ibu apa. Sampai kena besar dah hari ni kita nak mati. Besar dah kat anak kita. Ya dewe mati, ya doa ti kowe deh ngamma deh. Oh buat ya lah nak doa ti. Oh gi jalak gi zek dah kubur ati. Jangan terlupalah kubur mek, kubur cik ni, kubur we ni. Oh we ni gak minta doa lah aku we ni. We tak tahu lah nak masuk syurga ke neraka, tak tahu ya. Ya deh gi agen gila, jangan terlupalah kubur mek, kubur we ni. Ha gitu. Kita kena share dah kat anak kita ni. Tidak tak gi. Biar dia dah kubur lembu. Buat lembu. Habis nasi-nasinya sepak lembu. Haa, ni nak ayat tu kita. Haa, sebab itulah kita dah hari ni kena pahal ibu-ibu ayat. Ni amur ayat ni, buat tua tu ni. Ni ha Nabi dia ayat ni. Hadis Bukhari, hadis Muslim dia ayat ni. Uridu alaihi makaduh. Ditunjukkan, dibetarkan tempat duduk kita. Kalau kita ahli syurga, dia tunjuk gambar syurga. Wa in kana min ahlil jannah fa ahlul jannah wa in kana min ahlin nar fa ahlun nar. Dia katakan haza maq'aduka, ninglah tempat dudukmu. Tu dalam hadis noya tu takut gitu. Ha ni boleh tahu dah. Kita dah mati esok ke mati kare ke mati esok apa ni nak mati bulan dak pai ke kena ingat molek amob sedah. Amob sedah. Pasal benda ni yang menentukan kehidupan kita di akhirat esok. Ah tu. Neh, ha itulah lebih kurang apa ngi amalan-amalan kita di masa waktu tua kita. Ingat molek, ambo besar banyak tu padai dah. Padai dah kena pakat jaga belako. Wi rajin semaya jumaah. Pas tu rajin bertaubat. Taubat ni samkan sekali. Bertaubat ni seolah kata kita nak menyuci diri kita, gosok daki tubik. Gosok daki. Ingat molek lah kita noyak tu tak ada dah. Ha ambo bime cara ambo demo bime cara demo. Noyak tu kita nak masuk. Karena hari mati ni hari masing-masing dah mati. Hari kita berjaya mata ni hari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari kita bakal bye-bye dah. Hari kita bye-bye dengan keluarga. Learning kita bye-bye pun hatta demo gi umrah ya. Bye-bye tak hanya hari 2 minggu klik cakap. Tu noyak. Dah, kita bye-bye nak ibu nak pergi Mekah ya. Tapi dah 40 hari klik cakap. Tapi bye-bye hari mati ni ayat terpayung hadap gi sejik. Gi tu gi sungguh dah tak klik dah. Ha, tu laki mati bye-bye dengan bini. Makmum, maaflah kaku ku nak gi dah. Muduklah dengan anak-anak tu makmum. Aku tak leh buat apa dah. Mu tengok hati anak tu. Wei anak jayalah mengaji tu makmum. Sobalah makmum ku nak gida, makmum ku nak gida, nak gida perak. Orang usung kau jauh tu baik berat dah. Tu hari kita mati nak ya. Winjan kita jalan sekali dengan orang usung. Roh kita ni jalan sekali dengan orang usung nyok siapa kubur. Allah teriak dia tak segi teriak. Tengok belakang orang kubur, tengok belakang. Piyah mari kubur, tengok habis. Yang paling tengok lah, tu email pun ada. Tu kotik pun ada. Oh, piyah duk kamu aku ni. Piyah awak masuk aku dalam kubur ni. Piyah duk gali kubur ni. Piyah katik mari katik ni. Tengok sain-sain mari belakang orang kapung, makan orang belakang. Sebab tu kita kena pergi ngata sampai kubur. Orang mati suruh ngata di kubur. Nabi kata, palau besar. Haa, hatta jinazah ke kubur ni, ya, besar sekali. Ha, sebab itulah kita dah hari ni kena pakat petenah, kena pakat ok lah. Karena tak banyak hari dah ambo demo supaya ambo dah royak ni. Bukan ambo sedak-sedak royak demo, ambo tak apa dah, ambo pun dimaki eh. Duk beringat. Kalau demi sikit ingat kematilah dah. Kalau batuk sikit pun ingat matilah dah. Bimel karena tak ada. Tak tahu siapa dia, ambo dulu ke demo dulu, wallahu a'lam. Tapi orang hak siapa dah gigak-gi dah lah. Dia akan tinggal dah lah, tak ada dah. Tinggal nama saja ya, tak klik mari dah sampai bila-bila. Tak ada dah, tak jumpa dah dengan hutan berangin, tak ada dah. Hari tu hari last dia dah. Hari ni hari akhirku dah hutan berangin, tak ada dah.
Ya Allah, aku nak gidah, ya Allah, ni kapungku, ya Allah, ni rumahku, ya Allah, ni biningku, ya Allah, ni anak-anakku, adik-beradikku, ya Allah, ni pak nakal, ya Allah. Semua je tinggal belakang dah, bye-bye, tak ada dah. Tak kelik dah. Nak jumpa dengan kita, tak tahu di mana. Hak nenoknya kalau syurga, sama syurga, jumpa kelik. Tengah jalan tak tahu dah, celaru habis licin dah. Tuhan rakyat dah, wala yatasa'alun. Dia kata, fala ansa babainahum yauma idzin wala yatasaalun. Di pada masa esok tak ada nak tanya menanya dah. Tu no ayat, Tuhan royak di Al-Quran. Ha tu. Tuhan kata fala ansa babainahum. Tak ada guna dah waris waroh lama pun tak ada memi prayut lew. Tak ada guna dah waris waroh lama tak leh tolong menolong dah mung-mung aku-aku. Wala yatasaalun tak ada nak tanya menanya. Apa tu laki kita tak ada? Hei, wemu, nanti aku hati. Tak ada. Tak ada dah. Pai, pai, pai. Mu, mu, aku, akulah. Ambo pun, ambo demo, demo. Ambo tak boleh buat apa dah. Kalau ambo tengok demo tu sakit, adalah tolong babo. Tolong babo. Aduh, babo, tolong babo. Ambo tak boleh buat apa dah. Ambo nyok, nyok lagi aja dah. Demo pun dimakia juga. Ni no yak tu tua kai tua man. Mu, mu, aku, aku tak ada dah. Hari ni yang kita boleh jemuk kira. Hari ni yang kita boleh pakak. Hari ni yang kita boleh musyarak. Sikit lagi tak ada dah makcik. Hari perpisahan kita mula di hari mati. Itulah hari berpisah sungguh dah. Becek-becek sungguh dah. Nanti tunggu di syurga esok lah. Kalau tu laki molek syurga. Kalau bini molek syurga. Tu laki dan tu bini molek syurga kedua-dua. Kalau tu laki tak molek, bini molek nak bini masuk syurga. Tu laki hadap ke neraka. Tak ada kira dah. Gi tengok-tengok dia tak ada uem, tak ada mana asyik adalah uem, tak ada apa dah neraka dah. Kau pesak le syurga tak ada di mana lagi dah. Ya tak ada tanah rel duk nusuk tak ada. Ada beluka ke celah tu tak ada dah. Hani nak ayat tu kita kena pakak beringatlah. Tok laki kena beringat, bini kena beringat. Sebab tu kena pakak-pakak hidup. Jangan duk baloh laki bini. Duk molek lah. Kecik kira molek. We kasih saya. Lepas tu pakak-pakak uak amat ibadat. Pakak-pakak amat. Bangun tengah malek tu banyak hati. Bangun tengah malek. Bukan bangun kecing. Bangun maya sunat tahajud. Doa dengan Tuhan hati. Sudah maya sunat tahajud. Akak tangan. Ya Allah itu aku. Apulah dosaku ya Allah. Ya Allah jadi aku ni ahli syurgamu ya Allah. Masuklah ya Allah. Aku dalam syurgamu ya Allah. Tiga kali nak sebut. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Ha tu. Lepas tu minta pula, ya Allah, itu aku. Allah, aku nak minta lah gena tu laki ku ni, ya Allah. Kau tua ni, kau bekan, ya Allah. Bawa ni ku kena penapal lagi tau dah, ya Allah. Aku beri dah, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah. Musejuk sikit dia, ya Allah. Gena Datuk ni tak suka dengan dulu, ya Allah. Mula-mula nikah ya saya kat aku, ya Allah. Royak dia lakum satu. Kalau ada masalah lah tahu mana. Kalau molek dah tak ada apa lah. Itu dia. Itu lelaki pun sempat juga minta-minta. Wijaya anak-anak kita hijau. Anak kita semua. Lepas tu witaufik hidayah. Jangan lupa anakku ya Allah dengan semaya bel ya Allah. Dengan ibadat ya Allah. Hijau-hijau lah ya Allah. Cari dunia tak apa ya Allah. Tapi jangan tinggal akhirat ya Allah. Minta ketik. Minta belakang lah. Kita nak mati, nak berjaya mata, nak tengok anak kita berjaya. Nak tengok cucu kita berjaya. Tapi berjaya dengan agama, ingat molek. Nak hijau ke apa nama, Tuhan tak lari. Nak mata buku roh belah, tengah hari lah ikut mulah. Haa, orang kelip belakang mata buku roh belah, mata. Apapun nak buat jalan, siapa nak buat sepas sungguh, ikut mulah, ketah muka mulah, masalah ni pun. Haa, nak buka jalan lapar pun ikut mulah, nak beli susu banyak ikut mulah. Haa, Tuhan tak lari hak kita. Jangan detek orang yang sudah. Ah, nyetel orang, petang orang jangan nak naik kursi. Ah, bapak sati orang jangan nak ambil kursi. Nah, tu nak ayak, ni jaga tu ya. Kalau tu tak ada apa, kita pakai uak amal ibadat. InsyaAllah, pergi jumpa syurga lah. Haa, ni kalau kita nak sekali hari ni, ni. Sebab tu kena petenah tuaing, petenah tuaing semua ni. Kena berubah diri kita sendiri. Tak ada orang lain nak boleh ubah, kita kena ubah kita sendiri. Haa, tu ingat molek. Haa, tu lah. Petang ni ngamak boleh pesan kepada adik kakak hutan berangin semua. Nah, banyak ni lah. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita akan jumpa pula. Haa, ambil dulu dia mahaikot ni. Dia mahaikot ni, ya, hutan berangin tak ada dah. Haa, ni hutan berangin dia mahaikot ni. Mau tak kumak dulu. Haa, dah.
mau kumak dah ada lagi. Mau tu nebel, mau tu nebel. Mau kuli. Dulu kau ni amo dah main juru kau ni ya dulu. Habis suk bak kata lut oleh kau pula. Teluk drama kau mano. Mai kau ni kau dok pondok dulu ayat tu. Main juru-juru ingat dah juru. Lep belakang rumah bunyi sosah tu. Berapa lah baju cari saja. Masa dulu no ayat tu. Mai kau ni ya. Tu deh. Insya-Allah taala. Maka sebelum akhir ni ngambo banyak-banyak terima kasihlah kepada PO kita. Tanpa PO kita ni amo terima kasih banyak-banyak dan amo terima kasih kepada semualah. Arong PO dan juga bukhlakor tuktan. Apanggi tan acan tuktan. Amo terima kasih banyak-banyak dan amo terima kasih juga kepada tu imej kita selaku tuan rumah juga ahli kapus sini. Dan Tok Khotik, Tok Bila dan kanak kemakan semua. Dan kepada Tok Nebes sini. Pucuai dia, ceroboh dia, poroso dia. Amo banyak-banyak terima kasihlah. Dah kepada mereka tersebut. Maka amo sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain.